Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Aji Saka Kucing, channelnya para pecinta kucing. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat terus dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya ditemani dua anak kucing yang belum dikasih nama. Barangkali teman-teman ada yang mau ngasih nama, dipersilakan. Jadi ini keduanya jenis kucing Persia Red Nose dan berkelamin betina. Barangkali teman-teman ada mau yang adopsi, bisa dipersilakan. Ini warna abu-abu full dan ini warna abu-abu putih. Jadi di kepala abu-abu, di ekor abu-abu, dan putih. Oke, kali ini saya akan berbagi tips tata cara merawat anak kucing supaya bisa kencing. Untuk usia 1 minggu, kita wajib membersihkan daerah kemaluan anak kucing sini supaya dia respon membuang air kencingnya. Jika tidak, bisa bahaya nanti akan kembung dan bisa menyebabkan kematian. Ikuti langkah-langkahnya, jangan kemana-mana, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Untuk langkah pertama, kita siapkan bahan-bahannya seperti busa atau kain atau tisu, dan selanjutnya kita siapkan kucingnya, lalu kita lap seperti ini, kita respon dan itu air kencing keluar. Kita bersihkan pelan-pelan supaya nyaman dan tidak sakit. Untuk daerah muka juga kita bersihkan. Saya tidak terkena jamur. Oke, selanjutnya kucing yang satunya. Kita bersihkan juga seperti ini. Kita tekan-tekan supaya air kencing keluar. Untuk usia 1 minggu, kita wajib membantu supaya anak kucing bisa pipis teman-teman dan tidak kembung. Kalau kembung nanti bisa menyebabkan kematian. Kita bantu bersihkan sehari 2 kali teman-teman, pagi dan sore hari. Pastikan supaya benar-benar sudah kencing. Kalau sudah, kita taruh ke induknya lagi. Oke, buat teman-teman yang sudah gabung, saya ucapkan terima kasih, dan buat yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, sekiranya cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.